Renyes pangsit goreng merupakan kuliner bagi para pecinta cita rasa otentik dengan harga yang ramah di kantong. Bermula dari usaha rumahan sederhana pada tahun 2019, Nini Karnila, sang pemilik, kini telah berhasil membangun sebuah outlet yang nyaman dan instagramable di Jalan Andi Mapanyompa, berlokasi tepat di depan Apotek 29. Tempat ini mengusung konsep outdoor yang asri dan menyegarkan. Krenyes pangsit goreng menawarkan pengalaman bersantap yang tak terlupakan. Selain menu andalannya pangsit goreng yang renyah dan gurih, Nini juga memanjakan lidah para pelanggan dengan beragam pilihan menu lainnya seperti bakmi, kitiau, mie goreng pedas manis, dan nasi goreng. Meski sempat menghadapi tantangan pandemi COVID-19 pada tahun 2020, Nini tetap optimis dan terus berinovasi dengan melayani pesanan secara online. Salah satu keunggulan Krenyes pangsit goreng adalah harganya yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp10.000 per porsi. Harga yang sangat pas bagi para pelajar dan mahasiswa yang ingin menikmati hidangan lezat tanpa harus merongoh koceng terlalu dalam. Ya, alhamdulillah lumayan bagus responnya masyarakat Palopo. Apalagi kan harganya terjangkau. Semua menu 10.000. Sudah free STM juga. Jadi pasaran tak memang itu untuk anak sekolah dan anak kuliah. Ada yang best seller ini ada kwetiau goreng, ada krenyes pangsit juga. Ini kan menu baru. Ayam geprek dengan nasi goreng. Dan itu rata semua harga Rp10.000 dan free ST makanan beratnya. Bagi Anda yang penasaran ingin mencicipi kelezatan krenyes pangsit goreng, outletnya buka setiap hari pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia bagian tengah. Selain dapat dinikmati secara langsung di tempat, Anda juga bisa memesan melalui layanan antar. Untuk masyarakat Kota Palopo yang mau cemilan, yang mau makanan berat, bisa langsung datang ke Krenyes Pangsit, Jalan Andi Mapanyompang, Nyiur, depan Apotek 29. Murah-murah di harganya semua di sini dan insya Allah enak sih. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.